Halo, halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sharing kami pada hari ini berkaitan dengan vision board ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu adalah papan impian lah. Kenapa pentingnya adanya vision board dengan papan impian ni? Sebab minda kita 90% adalah subconscious mind. Maksudnya minda separa kita adalah 90%. 90% inilah yang akan sebenarnya mengawal impian kita secara tak langsung. Okay. Jadi macam kita sekarang ni tengah sedar, hanya 10% je sebenarnya otak kita pakai ni, hanya 10% saja. 90% adalah minda separa sedar. Minda separa sedar ni dia tertanam dekat dalam kita punya bahagian otak kita ni, dan apa input yang kita dapat dia akan simpan dalam memori kita. Jadi macam mana sebagai kenapa pentingnya adanya vision board ni? Sebab kita nak aktifkan minda separa sedar kita ni supaya tindakan yang kita nak buat setiap hari ni ada matlamat dia, ada tujuan dia. Okay? Sebagai contoh lah, Amir bagi contoh. Sebelum ni kami pernah buat vision board pada tahun 2014. Kan? Kami ada tulis dekat situ nak pergi bercuti dengan family dekat Krabi, bawa apparel kan. Jadi lepas tu kami bubuh kat situ juga nak pergi bercuti dekat Sydney, Australia dengan parent juga. Jadi benda tu pada tahun 2014 kan kami tulis kat situ. Tapi masa tu kami buat vision board tak ada tarikh. Jadi kami just tulis je kat situ. Tapi cuma kami buat begitu, vision board ni adalah untuk 2014 dan 2015. Alhamdulillah pada Mac ataupun April 2015, ha, anak murid baru masuk kelas. Okey, ada masalah. Boleh je kami kita teruskan. Jadi pada 2015 Mac ataupun April kami pergi juga di Australia tapi di Gold Coast. Jadi maksudnya kita tulis impian kita kat situ pada 2014. Tapi tak semestinya impian tu akan tercapai pada 2014. Dia mungkin dicapai pada tahun lain. Jadi nak dijadikan cerita, 2015 kami pergi ke Australia. Kan? Bersama bawa family, sama satu semua family. Kami, parent Mak Amir, dengan Ayah Amir, ada adik-beradik, parent dengan Umi Abah, semua pergi sekali. Pergi ke Gold Coast, Australia. Okay. Jadi, itu satu lah, salah satu impian kami pada 2014. Okay. Cerita seterusnya, pada 2017, benda ni dah kira dah lebih kurang 3 tahun lebih lah. Kan, dah berlaku, dia berlalu lah, berlalu 2-3 tahun lebih. Pada penghujung 2017, kami dijemput oleh Master Norby untuk pergi bercuti di Krabi. Ingat balik, kami buat vision board pada 2014, ada tulis kat situ nak pergi bercuti dengan family di Krabi. Kan? Allah, orang kata cara untuk kita mencapai matlamat tu kadang-kadang tak boleh difikirkan oleh fikiran kita sendiri. Bagi contoh, masa 2017 tu, akhir tahun tu, kami sebenarnya ad hoc sebenarnya nak pergi. Macam Master Nomi kata, lagi sebulan ni nak booking tiket, nak pergi, bukan tiket apa tau, nak pergi booking hotel. Kami pergi ke sana menaiki kereta. Dan kami tak terbayang pun nak pergi Krabi naik kereta. Kan? Dan dibawa pula oleh Master Nomi. Kami pun masa tu baru je kenal Master Nomi sebenarnya. Dan menjadi rapat selepasnya event tu.
pergi ke Krabi tu. Jadi nak jadi kita macam Allah pemudahkan perjalanan kami, dan Umi nak, yang nak pergi join sekali tu sebenarnya ad hoc juga. Macam kami jemput alang-alang, kami dah pergi satu kereta pun tak perlukan tiket flight apa semua, just tumpang naik kereta pergi je sekali. Kenapa pentingnya vision board ni? Sebab kadang-kadang benda yang kita fikirkan tu mungkin tak masuk logik akal, dan sebenarnya kita tak tahu pun macam mana Allah nak luruskan, macam nak duduk, nak bagi apa yang kita nak tu. Okay, cerita lain lagi. Okay, sementara kita tunggu orang lain, kita bercerita dulu. Ini semua kisah benar. Amir ada tulis 2014 kami nak pergi umrah. Kan 2014 kan? Okay. Tapi kami pergi umrah 2019 baru pergi. Maksudnya ambil masa 5 tahun. Kalau ikutkan 2014 nak pergi umrah senang je. Ada duit, bayar kat agensi, pergi je lah umrah kan. Tapi nak dikatakan Allah tu, ajalah dalam proses 2014, 2015 pun banyak benda yang berlaku. Jadi kadang-kadang kita mungkin terlupa. Tapi dalam subconscious mind kita ni, aku ada niat dah nak pergi umrah, nak pergi rumah Allah. Okay, nak jadikan cerita, Amir pergi umrah pada tahun 2017 di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan adalah 10 malam terakhir. Yang bestnya, Amir pergi ditaja oleh orang lain. Korang bayangkan lah, kan? Mungkin Allah nak tunjukkan something lah pada kita kan. Kita nak pergi rumah Allah ni, tak semestinya kita ada duit banyak. Kadang-kadang kita yang tak ada duit ni, kita boleh pergi juga dengan cara Allah bantu dia. Macam Master Normi kan, suami dia Ustaz Batia, dia dijemput pergi haji banyak kali dah secara percuma. Cuma dia orang kata ialah kengkangan masa, apa masa tu tak nak pergi, tapi setakat pergi umrah tak ada masalah. Tapi bab haji dia ada kekangan sikit. Tu dia kata, bila kita dah set kita punya target, apa matlamat kita dalam mission kita, kita nak pergi mana, nak pergi umrah ke, nak tolong mak ayah kita ke, kita kena buat. Itu yang pentingnya vision board ni. Dan ni tahun 2019 ni dah lebih 5 tahun dah kami buat vision board ni setiap tahun, dan kami buat setiap awal tahun supaya kita keep on. Kalau ada yang tak tercapai, kita perbarui kan, at least dia continuous lah benda tu. Dan macam mana Allah nak sampaikan kepada kita tu, banyak cara. Okay, dan insyaAllah kami nak pergi umrah 7 hari bulan 2 ni secara percuma ditaja oleh Syekli. Tak terbayang pun, padahal kami tu di 2014 tu kami nak pergi umrah saja kan. Dan alhamdulillah akan next week, next month nanti kami akan pergi. Okay, dan okay, dah ramai dah join. Jadi kami akan kongsikan macam mana kita nak buat vision board ataupun papan impian kita ni. Okay, semalam kami ada ajar Zahin suruh dia buat kan. Okay, dan sekarang kami nak ajar pula dengan grup Maestro sendiri macam ni kita nak buat. Pertama, kita ada 7 langkah. Okay, kami dah tulis, dah siap-siap kat sini supaya semua nampak lah kan. Pertama, kita kena fikirkan apa yang kita nak. Fikirkan benda yang di luar jangkaan tapi masih dalam kemampuan. Sebagai contoh, saya nak pergi umrah percuma. Tulis itu, saya nak pergi umrah percuma pada bila? Disember 2019. Waktu tu masih mungkin hujung tahun kan. Kita tulis itu. Fikirkan. Kadang benda itu memang ada orang pernah dapat pun pergi kan. Jadi benda tu tak mustahil, tapi mungkin mustahil pada kita kan. Padahal kita dia mungkin tak ada, tapi Allah akan tunjukkan lah. Okay, dia fikirkan. Nombor satu, step pertama. Dan step yang kedua, kita kena tulis matlamat kita. Tulis matlamat ni maksudnya kita kena tulis di kertas, ada gambar jelas supaya kita boleh nampak. Nak buat pakai PowerPoint pun boleh. Okay, kalau tak ada komputer sekalipun, kita boleh buat ambil majalah, ambil gambar tempat tu ke, kita gunting, kita tampal.
Okay, biasanya kita beli Manila card besar, tapak, 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 tapak. Itu yang jenis old school punya. Okay, macam yang kami buat, Amir akan buat pakai PowerPoint, Amir punya vision board tu, dah siap, Amir akan hantar print dekat kedai printing. Supaya Amir nak saiz apa? Macam ni Amir nak print saiz dia A2. A2 tu maksudnya dua kali besar daripada A3. Maksudnya jelas lah. Daripada maksudnya kalau Amir kalau tampal dekat dalam bilik tidur tu, Amir baring daripada katil, Amir boleh nampak apa apa gambar tu. Amir boleh nampak dah. Ha, itu kenapa dekat situ? Sebab nanti Amir akan tanya, next step dekat sini. Kena baca dan lihat tu nanti. Okay? Tulis dengan jelas. Step yang ketiga, tulis dengan jelas. Ha, baru masuk. Okay, hi. Hi Niza. Hi Atul. Okay. Okay. Jadi dekat mana tadi? Tulis dengan jelas. Okay, tulis dengan jelas ni maksudnya kita kena bayangkan lah. Contoh kita nak beli kereta. Kereta tu jenis apa? Warna apa? Kalau ada plat idaman kita pun, kita bubuh plat idaman kita. Okay. Berapa harga dia? Berapa deposit kita nak kena bayar? Berapa bulanan kita nak kena bayar? Nak beli cash ke installment? Ha, bayangkan. Kita dah boleh bayangkan lah kalau kita nak beli kereta tu macam tu. Ha, dia punya gambaran dia. Ha, sejelas. Okay. Dan Amir nak cerita lagi berkaitan dengan subconscious mind tadi. Perasan tak? Kadang-kadang bila kita suka dengan sesuatu kereta tu, bila kita drive dekat jalan, kita akan perasan. Eh, ni macam kereta ni. Ni macam kereta ni. Perasan tak? Sebab apa? Sebab kita punya otak, kita punya mind ni, power of mind kita ni sangat powerful. Dia boleh menarik benda yang kita minat. Kan? Sebagai contoh kan? Plate PUT. Kalau dah ada, no problem. Kita bubuh je. Macam Amir, Amir minat dengan plate 8008. Amir bubuh plate 8008. Okay? Jadi, orang kata pun nak kasih sama lah. Betul. Okay. Bak kereta dari tu memang sangat betul. Benda contoh macam macam sebelum ni, kami tengah survey MPV kan. Jadi, setiap yang Amir cakap, eh, ni kereta MPV tu lah. Tengok jalan-jalan lagi, eh, MPV yang sama tapi nombor plate lain. Eh, sikit sekali nampak, eh, ini MPV yang drive, angka apa? Test drive punya. Nampak tak? Dia punya power, kita punya powerful mind ni, dia akan menarik benda-benda tu. Jadi, sama juga dengan konsep vision board ni. Okay? Terpaksa kita kena tulis dengan jelas. Warna apa, berapa harga dia, at least kita tahulah, kita survey berapa harga dia. Okay? Next, bila kita dah siap, lengkap semua, kita kena sign lah. Step nombor 4 ni, kita kena sign. Masuk kat sign ni, kita nak istiharkan dia adalah dokumen penting. Maksudnya, aku buat sendiri vision board ni, jadi aku kena pastikan aku usaha dapat. Cuba dapatkan. Dapatkan apa yang kita nak. Okay? Dan bila dah siap dah sign semua, okay, nombor 5, kita akan cuba pamerkan ataupun kita tampal. Okay, tempat yang biasa ambil tampal, biasa ambil tampal dekat office lah. Sini ada ada whiteboard. Lepas tu sini depan ni ada kata-kata thank you card apa semua. Semua sijil-sijil, semua kami tampal dekat dinding. Kan? Sebab apa tau, macam kita rasa aku masuk je office ni aku nampak, oh, ni aku kena target, ni aku kena buat. Okay. Contoh kan, macam contoh kita nak buat monthly target pun sama. Letak je kat sini. Contoh nak dapat new member starter pack. Bubuh kat sini. Kami bubuh, kami tulis. Siapa nama dia? Nama siapa yang kita nak? Kalau tak ada nama pun tak apa, kita bubuh je target. Okay? Okay? Jadi, itu pentingnya kena pamer dan tampal. Dan tampal pula tempat yang kita biasa lihat lah. Contohnya dekat peti ais ke, dekat meja solek, kepala katil, dekat office, dekat tepi pintu bilik air ke. Okay, kita tampal kat situ. Okay? Okay? Okay, waalaikumsalam Fatin Syazah. Okay. Dan yang step yang keenam, kita baca dan lihat. Maksud dekat sini,
Bila kita lihat kita punya vision board tu, secara tak langsung kita baca lah. Sebab kita nak aktifkan kita punya minda separa sedar kita kan. Okay, kita bila kita tengok ni, kita tahu. Okay, oh, aku nak ni. Aku nak ni. Okay, aku dapat. Perlu doakan. Bila sebab apa yang kita lihat dan kita baca, sebenarnya adalah satu doa. Kan? Bila kita baca setiap hari, kalau kita buat benda tu, insya Allah kita tak akan lupa. Benda tu, bila apa subconscious mind kita tu akan membuatkan kita bekerja untuk capai matlamat tu. Okay? Itu the power of mind. Dan subconscious mind ni sebenarnya 90%. 90%. Macam waktu kita sedar ni, hanya 10% sahaja otak kita pakai. 90% tu contohnya kita bernafas, kan, jantung kita berdenyut. Semua ni kita tak kontrol. Kita tak boleh nak kontrol. Boleh ke kita kontrol dengan jantung kita? Tak boleh kan? Jadi semua subconscious mind, benda ni akan berlaku dengan secara separa sedar. Sangat penting. Okay. Ya, penting VB. Ya, sangat penting. Bagi Amir sangat penting. Amir buat VB ni, masa Amir join Shakli baru Amir tahu kena buat VB ni. Kan? Sebab sebelum ni tak tahu. Rupanya dekat organisasi lain yang dalam bidang sales, kan, dalam bidang sales, sambil tengok kawan-kawan kami yang buat dalam bidang sales, tak kisahlah dia buat Mary Kay ke, dia buat unit trust ke, dia buat banker ke, kan, yang buat apa macam-macam tu, dia orang dalam grup dia orang ada buat vision board. Dia orang selalu buat gathering, buat vision board dia orang, okay, tunjuk vision board masing-masing, lepas tu present apa yang dia orang nak capai. Dan sometimes kalau kita buat vision board ni dengan perasaan, kita bila kita bercerita tu, kita boleh, orang yang dengar tu dia boleh rasa tu, dia vibrate kita punya apa yang kita nak capai tu, kan. Contoh bila melibatkan the big why tu lah, bila melibatkan big why kita, kan. Contohnya kalau kita buat sebab anak kita, ya, kita bubuh gambar anak kita kat situ. Aku buat Shakli ni sebab anak aku, kan. Okay, sebab ambil contoh lah, salah satu contoh. Amir ada seorang kawan, dia dah top CEO dah, gaji RM20,000 lebih dah. Tapi dia buat kerja part time sebab dia ada anak autism. Jadi dia tak ada masa untuk anak dia untuk autism, jadi dia buat kerja part time ni untuk, orang kata, katakanlah, yelah, kalau kerja government ni, kan, biasalah, kalau orang tak suka kan kita, kita kena buang ke apa, kan. Jadi kalau dia tak ada kerja, jadi dia ada kerja part time dia tu, dan at least dia ada masa lah dengan anak dia. Jadi bila dia bercerita tu, ada emotional kat situ lah. Bila orang dengar, okay, aku tahu, okay, BY aku adalah anak aku sendiri. Kita letak lah gambar tu. Okay? Jadi, okay, Amir nak tunjuk lah, kan, contoh lah, kan, contoh yang Amir buat. Amir buat vision board Amir. Amir buat semalam. Sebab dah sebenarnya dah 7 hari bulan. Tak, masih lagi sempat. Siapa yang belum buat, please buat. So, dan share lah dengan ini, kan, nombor 7 ni. Doakan ni, maksudnya kita bagi tahulah family kita, kita bagi tahulah suami kita, bagi tahu mak ayah kita apa yang kita nak. Minta diorang doakan. Kan? Sangat penting sebenarnya. Kan, macam Amir pun go through balik vision board yang tahun 2016, ada grup-grup maestro yang pernah buat sebelum ni, kan. Ada yang dah tercapai dah. Diorang dah tercapai. Sebagai contohnya, ada seorang tu, dia nak ada klinik sendiri. 2016 ni, dia nak ada klinik sendiri. Alhamdulillah, 2017 tu dah ada dah klinik sebenarnya. Okay. Sebab maksudnya sebelum ni dia kerja government, lepas tu dia berhenti, dia buat klinik dia sendiri. Lepas tu ada yang, main tengok vision board kat situ, dia nak follower. Okay, dia nak, dia punya IG follower dia 10,000. Ya, main tengok sekarang, IG follower dia pun memang dah belah-belah ribu dah. Dah tercapai. Jadi sangat penting sebenarnya vision board ni, ya. Okay, kami tunjuk, kan. Kami tunjuk contoh kami buat, kan. Okay. Ni, yeah. Nampak. Okay. Okay, ni contoh MPV yang kami nak. Okay, kami tulis dia tu. MPV Kia Carnival model 2018. Kami cuba dapatkan pada, cuba beli di Februari 2020. Deposit berapa? RM20,000. Bayaran bulanan lebih kurang RM1,500. Color
Ambil kali ni ambil kala hitam lah. Yang lain tu kala putih kan, ambil kala hitam. Betul dia interior design dia macam tu. Lepas tu ambil cerita. Kereta ni, ambil cerita pada Zahin. Abi cakap, Abi kalau ada kereta ni, okey kat belakang tu nampak tak ada kat back tu, kan? Kalau letak Toto nak balik rumah Tok Bah nanti, senang. Boleh tidur kat belakang. Bila kita, kadang lepas tu Abi cakap, okey doakan ya Zahin supaya dapat. Macam tu. Itu salah satu contoh. Bila kita menceritakan kita punya impian kita dengan orang lain, dia orang akan, oh, okey. Okay, insyaAllah, amin. Normally orang akan aminkan lah apa yang kita nak lah kan. Okay kan, kita tulis. Jangan segan, jangan malu. Okay, contoh lah kan. Okay, yang ini satu lagi. Okay, Amin tulis kat sini kan. Okay, Amin nak satu tiket ke USA. Okay, pergi Ogos 2019. Lepas tu nak 5 tiket ke Thailand pada November 2019. Okay, so far satu tiket ke US dah dapat, tapi nak 5 tiket ke Thailand tu Amin kena struggle. Amin ada lagi 3 bulan lagi. Okay, kat situlah. Kadang-kadang benda ni mungkin kita tak dapat pada tahun ni, tak apa. Tapi dia akan dapat pada yang akan datang next lagi. Okay, siapa lagi? Okay, macam contohnya, even branding pun Amin akan tulis. Nak consistent sharing, bina branding, mempunyai 10,000 follower pada Disember 2019. Okay, itu buat. Sebab kadang-kadang benda ni nampak macam alah simple je kan. Tapi sebab simple lah, bila kita tak tulis dan kita tak tampal, ya kita akan lupa. Okay. Okay, contoh lagi apa? Contoh macam ni, nak baca 20 buah buku. Okay, berkaitan penting suami. Sebab bila kita banyak membaca, kita akan dapat ilmu. Bila kita ada ilmu, kita boleh share dengan orang lain. Okay, kita tulislah berapa kita nak. Okay, jadi bila dah besar, dia akan jadi macam ni lah. Besar macam ni, tampal. Ambil buat pakai PowerPoint, ambil buat macam ni, pergi hantar print. Nak print A3 boleh, A3 okey lah. Kalau nak besar lagi A2. Tapi ikutlah macam A3, harga dia dalam RM2 tak silap untuk print color. Kalau hitam putih tak silapnya RM1 rasa. Gitu. Buatlah, Amir rasa benda ni sangat sangat membantulah sebenarnya. Okey. Amir buat macam kami buat Amir punya satu, Master Nadiah punya satu, Zahid punya satu. Sebab apa? Sebab benda tu, ya, okay, Amir tunjuk contohlah. Yang ini Amir buat untuk Zahid. Budak-budak lah kan. Allah. Okay, Amir buat untuk Zahin. Mana tak nampak. Okay, mana? Nampak. Sini. Okay, Amir buat untuk Zahin. Dia nak ada basikal baru kan, nak pergi Legoland, nak ada Nerf Arsenal, apa, pistol-pistol tembak-tembak tu, nak apa, nak pergi umrah juga, nak ada komputer sendiri semua. Dia nak pergi New York, nak jumpa dengan apa YouTuber dia, dan TDM. Lepas tu nak buat komik sendiri. Jadi dia tulis, Amir bantu dia cari gambar, lepas tu buat. Sebab Amir akan print dia punya dan akan tampal dekat dalam bilik. Jadi sebenarnya kita boleh buat juga benda yang sama untuk anak kita. Ya, contohnya nak dapat apa? Nak dapat 7A ke 8A dalam pelajaran, buat je. Subjek apa, kan? Sebenarnya VB ni bukan hanya untuk kita saja, dan kita boleh buat juga, apply juga dengan family kita yang lain. Okay? Okay, so far kalau ada soalan, boleh tanya dia dekat sini, dekat ruangan ni. Okay? Dan kalau ada yang okay, lagi satu, Amir galakkan nanti kita share semua orang punya VB dekat dalam group Maestro, dan insyaAllah bila semua orang melihatnya, kita akan aminkan lah, kita mendoakan lah, kita doakan kawan-kawan kita sekali supaya tercapai dia punya vision board dia masing-masing. Okay? Okay, sampai situ saja. Okay, harap semua jelas. Okay, kalau ada yang tak faham, boleh tanya Amir balik, boleh tanya upline. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, terima kasih kerana sudi hadir pada kelas online pada hari ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.